Selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Kalau second coming itu 2000 tahun, kami kan 2000. Jadi artinya apa? Akhir zaman pun Anda perhatikan, kalau satu ayat saat akhir zaman pun nyambut second coming, harus ada yang menyambut amin. Maka Alkitab mengatakan Anda beruun untuk menerima tubuh Yesus, agar Anda akan terbang, kawan, akan balik dari kiamat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Mari bersama saya, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang beri kami, buat kami hidup kekal surga, disempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar kami, keluarga kami, akan bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, yang kah segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami berdoa agar kami diperlukan dengan darah kebangkitan, darah kehidupan yang menyembuhkan kami. Kami akan bangkit dari kiamat, terbang awan, masuk kerajaan surga. Yesus, dalam harapan yang pertama untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan kami yang punya kerajaan juga, hadir dengan kami, berkati kami, agar kami semua keluargaku jadi warga surga, agar kami semua akan bangkit dari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Berapa bulan yang lalu, saya divonis kena kanker payudara di sebelah kanan. Setelah dibiopsi, hasilnya ganas, grade 2. Selanjutnya, setelah vonis dokter itu mengatakan, dan hasil PA-nya positif, dunia saya terasa runtuh. Seluruh kekuatan, semuanya saya rasa habis. Saya cuma berdoa, Tuhan, ujian seberat ini yang kau berikan, saya harus, salah satu organ tubuh saya, bila suatu saat nanti kembali kepadamu, ada yang hilang. Dokter mengatakan saya harus diangkat, payudara saya harus dibersihkan semua dari sel-sel kanker. Logika itu yang kuat yang menguasai pikiran saya. Masa iya, hati, pikiran, dan mulut tidak sinkron. Setelah hasil PA keluar dari dokter, jangankan kanker, tumor pun tidak ada. Doa Bapak Paristo Pariaji luar biasa untuk saya.
saya ada sampai saat ini itu karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Aristo atas doa-doanya. Dan saya sangat bersyukur ada di gereja Tiberias ini yang selalu menyediakan minyak dan anggur untuk semua jemaatnya. God bless you Pak, Pak Pariaji dan keluarganya. Terima kasih, percayalah mujizat masih ada. Tuhan tetap memulihkan kehidupan kita. Dengan minyak dan anggur yang Tiberias sediakan, itu yang selalu setia menemani kita. Terima kasih Pak, itulah kesaksian saya. Ibu sudah berapa lama di gereja Tiberias? Dari tahun 97. Dari tahun 97, Ibu Yuanita sudah di Tiberias. Pada saat Ibu Yuanita menderita penyakit yang sudah divonis dokter, penyakit kanker payudara stadium 2 ya Bu ya? Stadium grade 2. Nah, kalau sudah kanker berarti itu sudah susah untuk disembuhkan. Dia harus dioperasi. Ibu sudah dibaptis ya? Sudah dibaptis, Ibu sudah dibaptis oleh Bapak Pariaji ya? Langsung Bapak Pariaji yang baptis. Nah, Ibu sudah dari tahun 97 mengikuti gereja Tiberias, jadi selalu didoakan oleh Bapak Pendeta. Pada saat Ibu Yuanita menderita penyakit kanker payudara, dia telah didoakan juga oleh Pendeta Pariaji, Pendeta Aristo ya. Kemudian dia mendapat kesembuhan secara sempurna waktu diperiksa patologi anatomi, dinyatakan negatif kanker. Jadi mujizat sudah diperoleh oleh karena minyak dan anggur sehingga dia memperoleh penyembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Inilah kesaksian dari Ibu Yuanita. Tiberias Travel mempersembahkan kepada Anda satu paket perjalanan rohani ke Israel. Pendaftaran dibuka hanya untuk 30 peserta, 9 hari, 8 malam, 1 April sampai dengan 9 April 2019. Pembimbing rohani dalam perjalanan ini bersama Pendeta Dr. David Sumual. Informasi dan pendaftaran 087-888-053-777. 0812-1916-6896. Shalom, saya Pendeta Dr. David Sumual mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian yang rindu untuk pergi ke Tanah Perjanjian. Perjalanan ke Tanah Perjanjian Israel bersama dengan Tiberias Travel pada tanggal 1 April 2019 selama 9 hari dan 8 malam. Jangan tunda-tunda waktu Anda. Ikut bersama kami, hubungi Tiberias Travel dengan nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.